Oke, kali ini kita punya soal tentang ujung bebas. Nah, ini ya. Sutas tali yang panjangnya 125 cm, itu L-nya ya. Sentimeter. Salah satu ujungnya digetarkan, sedang ujung yang lainnya bebas bergerak. Kalau ujung bebas, dia itu gambarnya seperti ini. Ini wajib untuk diketahui. Jadi kalian bisa menentukan nanti rumus apa yang digunakan. Nih, kalau ujung bebas seperti ini. Ini perut 1 di sini. Di sini simpul 1, di sini perut 2. Ini simpul 2, ini perut 3. Simpul 3, perut 4 dan simpul 4. Nah, ini seperti ini prosesnya. Untuk rumus untuk mencari perut itu nanti PN-nya itu sama dengan N kurangi 1 kalikan lambda per 2. Nah, sementara kalau untuk mencari si simpul, nanti rumusnya adalah 2N kurangi 1 dikali lambda per 4. Nah, itu bedanya ya. Kalau si, apa ini namanya? Simpul, itu rumusnya nanti 2N dibagi 4. Sementara kalau dia perut, itu N kurang 1 lambda per 2. Jadi seperti inilah rumusnya. Oke, sekarang dikasih tahu. Ini dari titik 92, simpul ke 7. Oke, simpul 7. Ini dihitung dari asal getar ya. S7-nya sama dengan berapa tadi itu? 92,5 ya. 92,5 cm. Ah, rumusnya kan? Untuk mencari SN, itu adalah 2N kurangi 1 per lambda bagi 4 ya. Ya. Nah, berarti nanti ini 92,5 sama dengan, ini kan berarti kan S7 ya. Ini kan berarti N-nya sama dengan 7 ya. Karena dia S7. Maka nanti 2 kali 7 per 1 dikalikan lambda per 4. Berarti kan nanti ini 92,5 sama dengan ini 14 kurangi 1. Berarti kan 13 lambda per 4. Nah, kali silang nih. Berarti 92,5 kalikan 4 sama dengan 13 lambda. Nah, ini kali ya. 92,5 kalikan 4. Berarti 370 sama dengan 13 lambda. Oh, salah. Titik asal getar ya, bukan titik asal. Titik apa nih? Titik ujung bebasnya ya. Berarti saya salah di sini. Salah. Karena dia katanya titik asal getar, berarti ini harus dikurangi dengan L-nya dulu. Aduh. Sorry. Berarti S7-nya itu nanti sama dengan, nih sorry, saya salah. Ini berarti 125 kurangi 92,5 ya. S-nya itu nanti sama dengan L kurangi S7-nya. X7-nya ya. X7-nya 92,5. Berarti nanti ini sama dengan 125 ya. Aku tidak salah tadi ya. 125 ya, 125 dari asal getar, sorry, kecuali kalau dikasih tahu dari apa ini namanya, ujung bebasnya atau dari ujung terikatnya. Dari asal getar berarti dia ngitungnya itu dari sebelah kiri, bukan dari asal apa ini namanya, dari tiangnya. 125 dikurangi 92,5. 32,5. 32,5. Oke. Sorry, saya salah cerna soalnya. Berarti ini 32,5 kalikan 4. 130. Berarti lambdanya sama dengan 130 bagikan 13. Berarti lambda sama dengan 10 cm. Oke. Ya. Ini 10 cm ya. Sorry. Sekali lagi sorry. Maaf ya, saya salah membaca soal, karena katanya dari asal getar, kecuali dari
ujung bebasnya atau dari titik bebasnya atau titik terikatnya. Kalau titik terikat nanti dia dibalik rumusnya ini. Nah, letak perut keempat, oke. Letak perut keempat berarti kan tinggal gunakan rumus saja ya. Perut keempat P4 berarti kan nanti kan rumusnya kan N kurang 1 kalikan lambda per 2 ya. Nah, berarti nanti P4 nya sama dengan 4 kurangi 1 ini 100, 10 ya, 10 cm tadi dapatnya, 10 cm dibagi 2. Jadi P4 nya sama dengan 3 kali 5. Nanti P4 nya sama dengan 15 cm. Ya, jawabannya itu adalah 15 cm. 15 cm. Oke, nah, itu tadi pembahasan soalnya. Ya, mohon maaf atas kekeliruannya tadi ya, saya salah membaca soal. Nah, jadi hati-hati kalian kalau baca soal nanti bisa salah juga. Tapi ini letak perut keempat ini dari mana ya? Dari asal getar atau asal simpul? Ini perut keempat, ini keterangan ya, biar tidak terkecoh ya. Ini dari ujung bebasnya. Nah, kalau ditanya dari asal getar, jika ditanya dari asal getar, maka P4 nya sama dengan 125 cm dikurangi 15. P4 nya sama dengan 125 kurangi 15 itu 110 cm. Nah, ya ini ya. Nah, nih hati-hati lagi, hati-hati juga nih. Ya, pertanyaannya ini juga menjebak. Ini dari mana? Dari ujung bebasnya atau dari asal getarnya? Kalau dia dari asal getar, maka harus L dikurangi lagi dengan yang P4 rumusnya ini. Jadi P4-nya yang 15 itu dari ujung bebasnya. Oke. Bukan dari asal getarnya. Kalau ditanya dari asal getar, maka panjang total talinya itu dikurangi dengan P4 yang kita dapat dari rumusnya. Oke, seperti itu pembahasannya ya. Semoga mudah dipahami dan mengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal ini. Oke, ini dari ujung bebas. Ujung bebas atau 110 cm dari asal getar. Nah, jadi bisa dua jawaban. Oke, sekian dan terima kasih.